Pemirsa, partai politik mulai melakukan manuver jelang Pilpres 2024. Bahkan ada partai yang sudah mendeklarasikan nama bakal calon presiden, sementara PDI Perjuangan baru akan menggelar Rakernas Selasa besok. Meski pemilihan presiden masih sekitar 2,5 tahun, partai politik mulai melakukan manuver, bahkan ada yang sudah menyebut nama bakal calon presiden. Sebut saja partai Nasdem yang telah mendeklarasikan 3 nama bakal calon dalam Rakernas Jumat lalu. 3 nama ini yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Caimin tak menampik bahwa pertemuan tersebut terkait dengan agenda pemilu 2024 dan siap bekerja sama dengan Prabowo. Prabowo Subianto menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan secara intensif selama beberapa bulan jelang Pilpres 2024. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional, Golkar, dan P3 bersatu dalam koalisi Indonesia Bersatu. Namun KIB ini belum menentukan siapa calon yang akan dijagokan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera hari ini menggelar Rapimnas di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Rakernas ini disebut salah satunya membahas arah agenda Pilpres 2024. Bahkan rencananya hari Rabu usai Rakernas, PKS akan berkunjung ke kantor Nasdem. Sementara itu PDI Perjuangan baru akan menggelar Rakernas mulai besok. Acara akan dihadiri oleh Megawati dan Presiden Joko Widodo. Rakernas akan membahas mengenai strategi rencana pemenangan pemilu, termasuk Pilpres 2024. Saat ini ada sejumlah nama tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden. Lembaga Survei Jakarta menyebut elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tertinggi dengan jumlah suara 29,4%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 17,4%. Sementara posisi keempat dan seterusnya perolehan suara tidak mencapai 10%. Sementara itu nama Ganjar Pranowo menjadi calon yang memiliki elektabilitas tertinggi yakni 27,6% di survei indikator. Kemudian disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, sementara Erick Thohir dipilih 2,4% responden. Tim Liputan iNews melaporkan.